Pernah putus tunang, kini Ezad Lazim sudah menemui pengganti. Bekas vokalis kumpulan Exis itu akan menamatkan zaman bujangnya tahun ini. Menjelaskan bakal berlangsung dalam masa dekat, Ezad mengakui jodohnya diaturkan keluarga. InsyaAllah. Kali ikutkan sebelum ni ada keluar cerita yang saya putus tunang. Memang betul, memang saya putus tunang, tapi ini ceritanya bukan bertemu berganti, yang maknanya saya ayalah, ini mungkin daripada orang tua saya jugalah. Jadi saya rasa insyaAllah dalam masa terdekat dalam tahun ni. Sementara itu, Ezad akan juga tampil dengan dua single terbaru hasil kerjasama dengan komposer dari Indonesia. Kali ini ada sikit perubahan kerana saya ada buat satu lagu tu, maknanya keseluruhannya saya lakukan dari segi muzik, susunan muzik dan juga pemilihan lagu saya lakukan bersama dengan komposer daripada Indonesia. Maknanya ini memang kolaborasi yang mana mungkin saya tak pernah cuba, dan saya anggap ini sebagai satu percubaan yang saya rasa menarik lah untuk saya, pengalaman yang mungkin saya rasa baik saya kongsi bersama dengan peminat-peminat saya, insyaAllah. Ezad ditemui ketika mengadakan persembahan sempena Astro Fiesta Mesra Belia 1 Malaysia di Sarawak.